Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Yuk mari merapat dulu komen-komen penjilat. Seperti biasa Rijalmuk suka komentar-komentar penjilat. Gimana sih? Bang gue kira-kira satu bulan nontonin channel lu mulu. Obat banget konten lu. Is. Abang ini baru tahu kasih tahu bre. Gue lagi patah hati, buka video lu langsung ngakak. Lupa gue sama sakitnya. Bagus, lupakan sakit hati. Kasih tahu dulu temen, abang, emak, bapak, nenek, sama tetangga-tetangga lu ajak nobar bareng. Gak apa-apa, kemarin ada yang ngetek gue juga. Tau gak, kemarin temenku lagi nongkrong mau nonton konten. Nah itu, tipikal temen yang harus dijauhin. Gak lah. Thank you. Gak apa-apa lu mau nonton juga gak apa-apa waktu lagi nongkrong. Cuman kalau lagi nongkrong ya jangan asik nonton sendiri, asik nongkrong aja. Atau nonton bareng. Ya, stack dulu seperti biasa. Kita mulai videonya, let's go. Ya biar perutnya rata mungkin gitu kali. Wah. Wah, aku gak asik lu sama sesepuh satu ini lo. Enggak, ini abang ini yang nge-gym ini jam berapa sih? Kalau jam-jam normal sih belum ketemu lah begitu. Makanya jam berapa bingung gua agak tanya nih. Nenek-nenek deadlift. Salut nih sesepuh Gojo Satoru nih. Ya, sehat-sehat, orang sehat. Inilah kumpulan ide gaya foto ganteng anti alay buat pap ke pacar yang bisa kalian coba. Aku dari cover depan pun udah pesimis bang. Dari koper depan tadi aku udah pesimis. Memang posenya sama, tapi menurut mbak-mbak tuh bukan pose kita yang dipermasalahin. Siapa yang pose? Masalahnya gini, Jeffrey Nicole posting pakai Air X King. Keren cu, maco. Kalau kita pakai Air X King malam-malam kayak Jeffrey Nicole foto pakai flash, kayak begal. Emang boleh sefakta ini ya? Gua Islam tapi nonton sampai akhir. Apa hubungannya? Siapa yang larang lu pose begitu? Nggak ada, cu. Girl, lu kenapa? Oh my God. Lu kenapa, girl? Are you okay? Lu ke emergency tadi pagi. Terus, nggak lu sakit apa? Lu diagnosa apa? Belum tahu kumatnya. Waktu gua tidur, bangun, ngeliat HP. Cinta dong, Peter nggak ngechat good morning. Terus kok nggak masuk ICU sekarang? Ini nggak kan sembuhin heartbreak lo? Iya. Tapi bukan itu doang. Oh. Kenapa gue kayak emergency? Kenapa? Juga nggak ada good night. Tadi malam gimana? Kita lagi nonton bareng. Terus dia bilang alasannya ketiduran. Terus tadi pagi gue bangun jam 4. Pas subuh, gue ngeliat kok gak ada good morning. Kenapa dia gak bangun lagi? Gak tau, seharusnya dia pasang alarm. Gak tau, padahal dia udah berpokok. Iya, gue udah mau ngomong girl filming. Oh iya? Lu gini, mas lu pada ngomong. Hatinya dingin. Dia udah ngapain? Dia udah jenguk lu atau kayak? Belum, dia nanya PR. Makanya gue capek di nawa. Maksudnya dia gak berjam-jam dari sebelum lagi. Maksudnya gak lari. Tapi dia ngirimin bunga sih. Tapi kenapa gue dirawat? Karena nama gue salah spelling. Gak ada haknya. Gak ada haknya. Gimana sih caranya memudahkan diri 10 tahun ke belakang gitu biar gue tuh relevan gitu. Bingung aku tuh. Kemarin tuh ada abang-abangan mas-mas pakai kacamata, pakai polo cogil. Kalau yang ini spesiesnya apa nih? Aku bingung lagi nih jadi. Kayak diucapin good morning itu gak bikin hari lu rusak gitu, enggak loh. Apalagi masuk ICU, IGD gitu, enggak juga loh. Oh cegil namanya. Ini videonya yang kebalik, komentarnya yang kebalik. Info kan behind the scene dah. Enggak mungkin dia sendiri nih balikin motor nih. Zaman kita sepedaan mah iya, sepeda tinggal balikin sendiri bisa. Ini Pario cowok enggak bisa ini sendiri. Letting go, letting
Ini kalau nggak FYP TikTok sih, orang-orang TikTok sih nggak ada hati sih, Cok. Effort lo ini. Lagi capek-capeknya hidup, malah hidup lagi capek-capeknya. Hahaha, dikacangin. Lu mah deep talk nih, sampai ke inti bumi nih, dalam banget obrolan. Si mending bro, abis-abisin oksigen, lu bisa cepet nggak ngomongnya? Kenapa jadi temanya olahraga semua burak? Katanya udah serius, udah pakai drop set protein, udah tercukupi. I feel you bro. Anjir, perasaan udah gue rusak tetap aja gak sakit. Ya karena kayak proses kita tumbuh cowok, kita tuh harus dirusak dulu ototnya untuk recovery lagi biar lebih kuat lagi. Sama kayak kita mental bekerja, kita tuh harus disiksa dulu, kita harus ada di titik terendah dulu biar kita tuh mentalnya tuh kuat. Besoknya lagi ngadepin masalah yang sama, kita jadi lebih enjoy, lebih aman, dan lebih tahu gimana cara nanggulangi masalahnya. Asik. Masuk. Lagi-lagi apa? Betul, mindset. Ortuku maunya yang punya mobil. Aku juga punya mobil kok. Emang mobilmu mobil apa? Pios. Di mobil taksi. Makin banyak mobil jadi-jadian ya cewek-cewek, banyak-banyakinlah kau knowledge soal mobil ya biar nggak ketipu nih. Kemarin Subaru Brio. Kemarin Subaru jadi Brio, sekarang Aston Martin Pios. Punya iPad gak kepake, jadi skateboard aja. Orang padu kenapa sih? Sumpah ya, gue dulu waktu pertama kali, waktu masih bocah sekolah tuh ngeliat orang bapak-bapak pada pakai box yang di belakang di motor. Apa bawa rice cooker kali ya kemana-mana ya? Ini beneran ada. Buat bikin kopi, Cok. Gak boleh salah sangka ya. Nyampe nih, nyampe sesuai planning. Makasih kak udah CRT. Sampai tujuan. Buat nyuci buah, sayur. Kenapa kak? Dia mobil aku yang bersih lagi di bengkel, lagi nginep. Apa adanya aja sih bang. Cewek tuh lebih respect lah. Kalau lo start mulai deketin cewek, deketin pasangan atau mungkin jodoh lo diawali dengan bohong, itu akan nyulitin diri lo sendiri di masa mendatang. Karena mercy yang kau bilang diinepin di bengkel, masa mau diinepin sampai 5 tahun cewek lo nanya? Enggak. Apa adanya aja lo. Justru dengan apa adanya lo akan ngefilter. Memang iya tidak semuanya akan memberikan penerimaan, tapi orang-orang yang menerima berarti memang yang pas buat lo. Jangan bohong. Itu yang gantungan kunci pakai. Iya sayang. Tas. Tas. Sudah lama nggak tas ya. Kok belum tidur? Tas. Aja untuk air. Tas. Dadah. Itu yang gantungan kunci pakai juken biar apa sih? Ulah anjir, itu gantungan kunci, Cok. Gantungan kunci itu penanda biar kontak tuh enggak hilang atau enggak selip aja loh, Bang. Ini kan enggak mungkin hilang. Ya enggak mungkin hilang, ini berat sebelah ini. Kenapa sih aku enggak ngecun, Cok? Tolong nih anak-anak motor nih, teman-teman nih, kasih tahu nih apa cuma maksudnya nih gantungan kunci juken biar emang kenapa biar apa? Enggak tahu soalnya. Aku malah enggak pernah kasih gantungan, udah gitu aja udah. Emang kenapa sih? Seharian makan yang berwarna biru. Coklatos.
Coklat atas coklat. Emot lu tidak mencerminkan ekspresi orang-orang. Emotnya senyum lope-lope gitu ya. Emot kan gak ada yang gitu. Next, cobain apa lagi? Satu doang. Udah salah, satu doang lagi. Seharian makan yang berwarna biru. Seharian makan yang berwarna biru. Masa lu seharian makan coklat atas satu biji? Is it so killing? Itu nasib aja. Oh, karena tadi ada angin waktu dia nyanyi. Suaranya ke bawah angin. Sekalinya. Emang bener dia bercandaan, pinjam dulu 100 gitu ada. Tapi gak begini. Apa ini mungkin iya nih closing-annya kali ya?